Kalau Ale pikir ini di Pulau Dewata, Ale salah besar. Ini bukan Pulau Dewata. Ini Kampung Beta, Pulau Tanimbar Kei namanya. Agama Hindu memang merupakan agama tertua, sekaligus mayoritas di sini. Kata orang-orang tua, dulu orang Bali yang membawa Hindu sampai ke sini. Hari ini, mama-mama sibuk bikin canang. Umat Hindu di sini mengadakan sembahyang purnama. Makanya, sejak pagi secantik juga semua ini mama-mama. Kata pemangku, sembahyang purnama itu wujud syukur pada Dewa Chandra atas karunianya yang telah menerangi dunia. Saat ini pula, umat Hindu memohon ampunan atas segala dosanya, supaya bersih kembali jiwa dan pikiran seperti semula. Kita semua manusia sama toh, so pasti banyak salah, banyak dosa. Beta pun selalu ingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Beta bersyukur karena beta dilahirkan di tanah yang indah, penuh damai, Pulau Tanimbar Kei. Pulau ini kecil luasnya sekitar 10 km persegi, kira-kira 10 kali luas lapangan bola Lokasinya persis di ujung selatan gugus kepulauan kecil, Maluku Tenggara. Kesini Ale bisa lewat ibu kota Maluku. Dari Ambon, perjalanan sekitar 1,5 jam, naik pesawat sampai ke Langgur, kota di Maluku Tenggara. Bisa juga pakai kapal laut, tapi waktunya lebih lama, bisa sampai 20 jam. Habis itu, lanjut dengan kapal dari pelabuhan Debut sekitar 4 jam, sampai Pulau Tanimbar Kei. Kala sutiba, bisa bertemulah kita. Beta Hesti Mastuwatu asli Tanimbar Kei sini. Beta Muslim, memang warga berbagai latar, berbagai agama tinggal di sini. Sejak lama, kami semua hidup sama-sama. Ini teman-teman beta, ada yang Hindu, Katolik, dan Protestan. Bukan sekedar teman sebenarnya, karena katong su seperti saudara. Sebanyak orang bilang, Tanimbar Kei itu macam versi mini Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, biar beda, katong semua tetap satu juga. Hidup rukun dan toleransi selalu kami jaga. Ini sujadi ketetapan katong pung leluhur. Harus saling menghormati, menghargai, juga terus junjung tinggi adat serta tradisi. Mutlak, karena katong pun adat yang kuat, jadi ketetapan adat sejadi harga mati, meskipun zaman terus berganti.
Bicara adat dan asal-usul, di kampung atas ini konon cerita leluhur katong berawal. Sampai sekarang, di kampung atas, 21 rumah adat warisan turun-temurun masih ada, masih terjaga. Yang tinggal di sini seng sambarang, hanya boleh keturunan asli Tanim Barkei. Makanya bisa dibilang kampung atas ini sakral. Tapi siapa sah boleh datang kemari? Disebut kampung atas karena letaknya memang di atas. Tangga setinggi 25 meter ini jadi penghubung kampung bawah, tempat tinggal katong dan warga lainnya di kampung atas sini. Berasal dari leluhur bersuku dan agama berbeda, sekarang semua semenyatu. Seng heran, makanya kalau katong saling menjaga, jaga sesama, juga jaga alam yang katong punya, karena di pulau kecil ini Tuhan titipkan kekayaan melimpah. Katong mengolah dan nikmatinya ini semua pun sama-sama. Masuk Ensa. Nte. Oh. Om oh, tembar oke po. Iwo. Mari katong tunjukkan salah satu kekayaan alam Tanim Barkei, Gua Raja. Tanamannya mirip kelapa sawit, sutua, purba malah bisa dikata. Umur pohon-pohon ini seratusan tahun. Hebel. Buah raja dipanen setahun sekali. Jadi kalau katong ambil sekarang, tahun depan baru bisa katong panen lagi, par pohon yang sama. Tapi tenang, seng susah carinya. Karena ada banyak sekali buah raja di hutan katong. Katong sem pernah tanam, don tumbuh sendiri. Buah raja ini beracun, tapi meski beracun, katong ambil buah ini per katong makan. Seng langsung dilahap, bisa mati katong nanti. Harus diolah dulu. Katong beritahu nanti ya, seperti apa olah buah raja. Buah raja sudah dipetik. Selanjutnya, giliran mama-mama yang olah. Beta suka bantu mama, supaya beta tahu juga cara olah buah raja. Ada banyak tekniknya, seng asal sah. Karena seperti beta bilang tadi, buah ini beracun. Kalau racunnya belum hilang betul, bahaya nanti kalau dimakan, bisa wasalam. Bagian yang akan katong olah ni, bagian daging buahnya. Saat baru terbelah, buah raja keluarkan aroma yang khas. Wih, menyengat dan sangat kuat. Aromanya ini pun beracun. Terlalu lama terhirup, bisa pusing berat kepala. Itu sebabnya, proses bela-bela ini harus cepat. Mengandung racun,
Buah raja juga mengandung banyak manfaat. Katong pakai buah raja perobati berbagai penyakit. Sebelum dimakan, harus dibuang habis dulu racunnya. Proses hilangkan racun buah raja, makan waktu berhari-hari. Caranya macam ini. Daging buah direndam di air laut 3 hari 3 malam. Kemudian lanjut direndam dengan air tawar 3 hari 3 malam lagi. Setelahnya dijemur sampai kering, lalu ditumbuk sampai halus. Kalau sudah ditepung, sebisalah diolah jadi macam-macam makanan. Katong sem bakal keracunan, sem perlu khawatir juga kelaparan. Siapa saya yang tinggal di sini, sebenarnya memang sembakal kelaparan. Meski Pulau Tanimbarke jauh dari kota, terpisah pula oleh laut yang luas, tapi laut juga kasih katong banyak berkah. Katong semua di sini gantungkan hidup dari laut. Saking cintanya katong dengan laut, katong sem pernah tangkap ikan ataupun hasil laut lainnya dengan alat-alat yang merusak alam. Katong sebutnya pantang atau pamali. Di Tanimbarke, hukum ini disebut sasi atau yutut. Di antara isinya, aturan dan larangan dalam mengambil hasil alam. Misalnya, jenis ikan atau tanaman apa hanya boleh diambil di waktu apa. Di waktu lainnya, dilarang. Ini perjaga populasi dong, supaya tetap lestari. Ini jadi sebagian cara kami berhubungan dengan alam. Kalau katong ramah dengan alam, alam juga akan ramah per katong, ya toh? Namanya nelayan. Turun ke laut buat tangkap ikan sudah di kegiatan rutin katong. Tapi malam ini, katong semua mau turun ke laut par sesuatu yang sem biasa. Katong mau tangkap laor. Laor itu sebutan katong per cacing laut. Laor hanya datang 1 tahun sekali. Jadi kalau waktunya laor datang, katong sakampong sing ada mau ketinggalan. Laor keluar di waktu malam, biasanya selepas senja, sekitar jam 7 sampai jam 8 malam kira-kira. Kata peneliti yang pernah datang ke sini, di waktu seperti ini, laor berkembang biak, makanya dong keluar dari celah-celah karang di tepian laut. Laor bentuknya tipis sekali, dong punya warna macam-macam. Menangkapnya mudah sah, tapi ada tekniknya. Harus dengan cahaya, sebab laor akan berkumpul di tempat yang terang. Dong pikir itu cahaya dari bulan mungkin. Kalau semengumpul macam begini, jaring, dapat sudah laornya. Bisa pakai sebarang gambar itu lah. Laor
Menangkap laur lebih mudah berkelompok. Satu kelompok 5-6 orang pakai satu Petromax. Nanti hasil tangkapan katong bagi-bagi. Aturan pembagiannya su otomatis sah. Sehingga ada pernah cerita orang tanimba ribut per urusan bagi-bagi. Adil, merata itu sudah. Laur ini nanti per katong makan. Kandungan gizinya, protein terutama tinggi. Rasanya juga nikmat dan gurih sekali. Di pulau Tanimbar Kei, alam tumbukan semua. Hampir semperlu katong menanam. Cukup baik-baik katong jaga, maka keteraturan menjaga semua. Satu-satunya lahan budidaya yang katong punya hanya ini, kebun hotong. Hotong ini tanamannya sejenis sorghum. Hotong yang masih muda, warnanya hijau. Kalau yang berubah warna macam ini, artinya hotong susia panen. Warna kulitnya beda, tapi isinya tetap sama. Pulau ini kering dan berbatu. Itu sebabnya saya bisa tanam padi atau jagung. Hotonglah yang pas pada ditanam dan tumbuh. Setiap keluarga punya kebun hotong. Sudi panen, katong simpan hotong di lumbung. Lumbungnya milik bersama, semua simpan hotongnya di sini. Disimpan di lumbung macam ini, hotong bisa tahan sampai bertahun-tahun. Bahkan bisa lebih dari 10 tahun. Kalau sampai ada keluarga yang sempanen, katong semua pun supasti berbagi. Inilah mengapa katong sempernah kekurangan makanan. Sejak zaman nenek moyang, hotong sudah jadi makanan pokok katong orang Tanimbar Kei. Olah hotong ini hampir sama dengan padi. Mama-mama lebih suka tumbuk dengan macam ini. Kulit ari hotong ini ringan sekali. Cukup diangkat-angkat macam ini, bisa sehotong dari arinya. Hari ini katong mau buat wajik hotong, makanan khas orang Tanimbar Kei.
Wajik hotong ini katong buat par para bapak yang so sibuk hamaren. Hamaren maksudnya pekerjaan yang dibagi bersama, gotong royong begitulah istilahnya. Ini katong bangun rumah par bapak pastor. Rencananya tahun depan beliau akan datang kemari. Par pastor, tapi yang kerjakan sing hanya umat Katolik san, katong yang Hindu, Kristen dan Muslim semua bahu membahu, sumbang tenaga juga apa saya nom punya. Su tradisi ini dari zaman nenek moyang sampai sekarang ini kami ada memang karena kami terus junjung kekeluargaan toleransi. Lela bersama, katong pun nikmati hasilnya bersama. Sem pandang apa-apa, karena katong semua basudara. Ini salah satu yang buat beta bangga. Deng pulau, kampung halaman tercinta. Tanimbar Kei, Maluku Tenggara. Indonesia bagus.